Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada hampa semua pada setiap hari. Berikut merupakan beberapa keputusan perlawanan tumpuan UEFA Nations League. England hanya mampu mencatatkan keputusan seri 3 sama ketika bertemu Jerman di Wembley awal pagi tadi. Itali memastikan mereka layak ke peringkat akhir dengan menewaskan Hungary 2-0. Kita sepatutnya berasa bangga dengan keputusan seri ini, kata Kapten England iaitu Harry Kane. England berjaya mengikat Jerman 3 sama di Wembley di mana semua ke-6 gol dijaringkan pada separuh masa kedua. Jerman terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-52 melalui sepakan penalti Gundogan setelah Harry Maguire menjatuhkan Jamal Musiala dalam kotak penalti. Mereka terus menguasai perlawanan sebelum mendapatkan gol kedua oleh Kai Havertz pada minit ke-67 untuk selesa mendahului 2-0. Kegembiraan mereka tidak bertahan lama apabila Luke Shaw merembak dekat untuk menjaringkan gol pertama England pada minit ke-72 dan 3 minit kemudian. Mason Mount yang baru masuk menggantikan Raheem Sterling merembak cantik untuk gol penyama. VAR telah membantu England kali ini apabila mereka dihadahkan sepakan penalti pada minit ke-83 setelah Bellingham dijatuhkan oleh Schlotterbeck. Mudah untuk Kane meletakkan England mendahului 3-2. Kebangkitan England digagalkan oleh Jerman dengan jaringan gol ketiga mereka oleh Havertz hanya 4 minit kemudian, terus meranapkan impian tuan rumah bagi meraih kemenangan pertama mereka pada musim ini. Setelah tamat permainan, Kane berkata ini adalah keputusan sangat positif untuk skuadnya dan mereka bermain lebih baik berbanding sebelum ini. Ini keputusan yang patut dibanggakan kerana sedikit sebanyak ianya mampu untuk meningkatkan semula tahap keyakinan setiap pemainnya. Itali marah ke peringkat akhir. Kejayaan mereka untuk menewaskan Hungary 2-0 telah membuka jalan untuk mereka marah ke peringkat seterusnya bagi mengubat kecewaan mereka kerana gagal ke Piala Dunia November nanti. Mereka tidak perlu tunggu lama apabila penyerang muda Giacomo Raspadori berjaya menghukum kelalaian barisan pertahanan Hungary pada minit ke-27 dengan menolak mudah bola ke gawang gol yang kosong. Jaringan kedua pula muncul di babak kedua melalui Federico Di Marco dengan satu rebatan cantik pada minit ke-52 perlawanan. Hungary terus mencuba untuk menyaingi Itali dalam perlawanan ini tetapi mereka kelihatan serba tidak menjadi. Beberapa percubaan dapat dilakukan tapi tidak cukup untuk menjaringkan gol. Hungary sangat kecewa dengan kekalahan ini kerana mereka bermain dengan baik dalam kejohanan ini dengan berjaya mengejutkan England 2 kali. Jerman juga tewas sekali dengan mereka sebelum ini tetapi Itali telah meranakkan impian mereka untuk ke peringkat seterusnya. Ini sama seperti suku akhir Piala Dunia untuk Spanyol, kata Luis Enrique. Mereka wajib menang ke atas Portugal awal pagi esok sekiranya mereka mahu ke peringkat seterusnya dan mahu anak-anak buahnya mengambil serius perkara ini dengan menganggap mereka berada di pusingan kalah mati dalam Piala Dunia. Mereka berpeluang untuk menebas slot lebih awal ke final tetapi kekalahan memerikkan kepada Switzerland telah menggagalkan rancangan mereka. Walau bagaimanapun, jurulatih Spanyol itu tetap optimis dengan peluang mereka kerana mereka telah membuat persediaan yang cukup daripada segi mental dan juga fizikal sebelum menentang Portugal yang juga dilihat masih berpeluang untuk marah sekurang-kurangnya dengan keputusan seri ke atas mereka. Barcelona dengan kecederaan berpisah tiada. Berita malang terus diterima sekembalinya pemain-pemain mereka daripada tunggasan antara Barca dengan kecederaan dialami pula oleh dua tonggak mereka, Memphis Depay dan juga Frenkie de Jong. De Jong dikeluarkan pada rehat separuh masa pertama dan Depay tidak lama selepas separuh masa kedua bermula ketika mereka menang ke atas Poland pada Jumaat lepas. Dengan kecederaan terbaru ini, sudah pasti mereka tidak akan terlihat dalam perlawanan bagi menentang Real Mallorca pada hujung minggu ini. Kecederaan Frenkie de Jong dilaporkan tidak serius dan akan kembali dalam masa seminggu, manakala Depay mungkin mengambil masa sebulan ataupun lebih akibat kecederaan paha kirinya. Untuk rekod, Ronald Araujo mungkin terlepas peluang ke Piala Dunia akibat pembedahan paha yang telah dilakukannya. Memerlukan lebih masa untuk pulih dan seorang lagi pertahanan mereka, Jules Koundé juga pulang daripada kecederaan dan dijangka akan terlepas asi selama sebulan. Eric Cantona akan kembali ke Manchester United. Pemain legenda Manchester United itu akan kembali ke dalam pasukan bukan sebagai pemain tetapi sebagai President of Football bagi membantu bekas pasukannya itu menyelesaikan segala krisis yang ada berkaitan dengan bola sepak. Jawatan baru tersebut telah diusulkannya sendiri kepada bekas CEO Manchester United sebelum ini iaitu Ed Woodward tetapi dilihat kurang berminat dengan cadangan itu. Cantona juga mendapatkan sokongan padu daripada Sir Alex Ferguson dalam misinya untuk mendapatkan jawatan itu tetapi masih belum diputuskan lagi sehingga sekarang. Dia juga ada ditawarkan untuk menjadi duta klub tetapi dia langsung tidak berminat kerana tugas duta hanya merangkumi pada bahagian promosi sedangkan dia hanya mahu terlibat secara terus dalam bola sepak. Mohamed Salah pulang awal daripada tugasan antarabangsa.
Mohamed Salah telah diberikan pelepasan awal untuk meninggalkan skuad Mesir bagi membolehkannya pulang ke Anfield untuk menjalani latihan bersama Liverpool. Dia yang menjadikan 2 gol ketika Mesir menewaskan Niger 3-0 pada Jumaat lalu, disahkan sendiri oleh pengurus Mesir Rui Victoria, akan direhatkan daripada terlibat dalam perlawanan persahabatan kedua mereka untuk menentang Liberia awal pagi Rabu nanti. Dia bebas daripada segala masalah kecederaan dan sudah pun dalam perjalanan pulang ke Merseyside sebelum Liverpool kembali menyambut aksi dalam EPL. Mereka setakat ini hanya memenangi 2 daripada 6 perlawanan permukaan Liga musim ini, sambil keputusan semasa mereka di Champions League juga kurang memuaskan. Slaven Bilic menjadi pengurus kelima Watford dalam tempoh kurang setahun. Slaven Bilic dinamakan sebagai pengganti baru kepada Rob Edwards setelah dipecat selepas hanya 10 perlawanan mereka di Liga Championship. Setelah mengambil alih daripada Roy Hodgson sebaik saja mereka tersingkir daripada EPL, pemilihan Slaven Bilic ini adalah kerana mereka mahukan seseorang yang lebih berpengalaman dalam mengendalikan pasukan untuk membawa mereka kembali ke EPL. Bilic berpengalaman membawa West Brom pada musim 2019-2020 setelah membawa mereka daripada kedudukan ke-10 Liga Championship. Untuk rekod, 2 orang daripada pengurus yang dipecat sebelum ini adalah Claudio Ranieri yang pernah membawa Leicester City menjadi juara EPL, dan seorang lagi adalah Cesco Munoz. Selamat tinggal Piala Dunia Qatar, Ronald Araujo. Pemain pertahanan Uruguay yang beraksi untuk Barcelona itu mungkin terpaksa melupakan aksi Piala Dunia November nanti kerana dia perlu menjalani pembedahan pohakanannya akibat kecederaan. Dia yang dikeluarkan pada awal perlawanan semasa pasukannya tewas 1-0 kepada Iran Jumaat lalu telah pulang ke Barcelona bagi melakukan ujian bendapati yang tendon pahanya telah koyak. Pada mulanya, dia tak agak-agak untuk melakukan pembedahan, tetapi selepas mendapatkan nasihat daripada Xavi dan juga doktor bedah, dia terpaksa juga melakukannya. Dia mungkin akan mengambil masa selama 10 hingga 12 minggu untuk betul-betul pulih, tetapi mungkin juga lebih lama jika dia tidak melakukan pembedahan. Dia kini hanya bergelut dengan masa untuk pulih dan sudah pasti akan terlepas El Clasico yang akan berlangsung pada 16 Oktober nanti. Sebagai rekod, Uruguay akan memulakan kempen Piala Dunia pada 24 November nanti dengan perlawanan menentang Korea Selatan. Portugal dalam tekanan untuk menang ke atas Spanyol, Fernando Santos. Portugal tidak bersedia untuk mendapatkan tekanan sebelum bertemu dengan Spanyol bagi menentukan siapa yang lebih layak untuk ke peringkat akhir National League awal pagi esok. Mereka mendahului kumpulan hanya dengan 2 mata di hadapan Spanyol yang jelas memberikan lebih tekanan untuk mereka. Mereka akan gunakan sebaik-baiknya kelebihan yang ada ini untuk memastikan tempat mereka tidak dirampas oleh skuad Luis Enrique. Dia berkata lagi yang persiapan rapi sudah pun dilakukan oleh mereka dan hanya terpulang kepada anak-anak buahnya untuk beraksi baik di atas padang ataupun sebaliknya. Saya bangga dikaitkan dengan dua kelab sebesar itu, kata Denzel Dumfries. Dia mengaku yang dia ada mendengar kabar angin berkaitan dengan minat dua kelab besar daripada EPL iaitu Manchester United dan juga Chelsea yang membuatkan dia rasa begitu bangga, tetapi menegaskan yang dia masih lagi committed dengan Inter Milan. Dia yang menyertai Inter pada 18 Ogos 2021 setakat ini telah memberikan persembahan yang mengagumkan dengan rekod 5 gol dan juga 4 assist telah dicatatkan pada permulaan musim ini. Tumpuannya sekarang ini adalah untuk memenangi Scudetto di mana mereka terlepas untuk mendapatkannya pada musim lepas. Arsenal kembali untuk mendapatkan Hossein Awar daripada Lyon. Arsenal sekurang-kurangnya perlu berada di kedudukan top 4 EPL bagi membolehkan mereka mendapatkan pemain tersebut. Dia sudah pun menyatakan minatnya untuk menyertai Arsenal hanya jika mereka berjaya mendapatkan tempat untuk bermain dalam Champions League, di mana kali terakhir Arsenal berjaya melahirkan diri adalah pada musim 2016-2017 yang lalu. Toni Kroos dijangka akan mendapat lanjutan kontrak setahun lagi. Pemain tengah Real Madrid itu bakal mendapat lanjutan kontrak setahun lagi setelah prestasi yang sangat membanggakan bagi musim lepas dan awal musim ini. Kontraknya akan tamat pada musim 2023, tetapi telah pun memberitahu yang dia tidak akan meninggalkan Real Madrid setelah mengharungi 8 musim yang sangat indah bersama Real Madrid. Kontrak jangka pendek mungkin akan ditawarkan untuknya buat masa ini, tetapi ia bergantung juga jika dia bersetuju ataupun tidak. Pilihan masih di tangannya. Kontrak baru Phil Foden bernilai £78 juta. Nilai kontrak yang bakal ditandatangani oleh pemain tersebut membuatkannya akan memperoleh gaji sebanyak $250,000 seminggu, menghampiri apa yang telah De Bruyne dan juga Haaland sedang dapat di Manchester City. 6 tahun adalah tempoh kontrak yang akan diberikan kepada pemain berusia 22 tahun itu yang juga merupakan produk hasil daripada Manchester City sendiri. Contohlah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.